kalian. Ayo, cepet deh. Aku masih gak nyangka deh. Kayak mimpi rasanya. Aku juga gak nyangka. Aku tahu kamu masih gak rela aku pergi. Tapi kalau kamu emang sayang sama aku, harusnya kamu support aku. Dewi, ayo. Ya, yuk. Om, kayaknya gak muat deh. Kebetulan kalau begitu, rumah kita kan kosong. Cuma ada pembantu. Nah, kamu jagain aja sampai kita pulang nanti ya. Oke? Okay? Keep contact ya. Keep in touch. Keep smiling and keep talking sama pembantu. Yuk. Yuk. Yuk, dadah. Bye. Si Mamang kenapa, Pak Haji? Mamang lu kepleset di tangga bambu, bambunya licin. Terus nafasnya sesek, kambuh. Kenapa gak dibawa ke rumah sakit langsung? Gua mau bawa ke rumah sakit, dia gak mau. Mesti nunggu lu. Lukman, mulai sekarang, kamu harus berjuang lebih keras untuk hidup. Motor jangan dijual. Itu peninggalan kakek kamu satu-satunya. Rawat baik-baik. Emang motornya tahun berapa ya? Ya pokoknya Pak Haji lahir duluan deh. Ngomongnya usah ngelantur. Semuanya baik-baik aja pasti. Pokoknya kamu juga hidup baik-baik ya. Hei, Mamang. Mamang bangun atuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama lu udah enggak ada. Enggak mungkin, Pak Haji. Mamang teh jangan bercanda. Ayo bangun, Mang. Udah enggak ada Mamang lu.